Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gua Maulana di episode What Is Your Reaction. Okay, hello everyone. Hai teman-teman semuanya. Di video kali ini saya mau lanjut lagi untuk mereaction soundtrack dari 7 Hari Mencintaimu 2. Ada Datu Sri Siti Nurhaliza, Aku Bida dari Syurgam. Oh, sebelumnya aku udah reaction untuk yang soundtrack terbarunya yang dinyanyikan oleh Kai Bahar sama siapa tuh? Lia Aziz kalau nggak salah ya. Sorry aku lupa. Jadi kita mulai untuk yang performance soundtrack yang dinyanyikan oleh Datuk Sri Siti ini ya. Wow, pasti bakal keren sih. Oh. Oh. Wow. Kalau misalkan kita dengar baik-baik ya, tadi pas bagian awal tuh udah bener-bener enak banget. Padahal cuma tapi enak banget sih. Openingnya udah sangat memukau menurut saya pribadi. Keren. Lirik lagunya nih cukup menyentuh gitu ya. Mungkin kayak ada sedikit penyesalan gitu, enggak sih? Kayak yang orang udah lupa terus baru keinget lagi gitu. Maybe sama Tuhannya atau sama orang lain, kayak gitu ya. Benar enggak sih? Wow, wait, aku fokus juga ya sama video klipnya. Kayak mungkin ini potongan dari filmnya. Aku juga nggak paham karena serius aku belum nonton juga untuk dramanya. Tapi keren sih, kayak ada drama musikal gitu ya untuk official musik videonya ini. Keren, ada acting-actingnya, banyak juga figurannya. Oh my god. Antara musik video videonya dengan lagunya tuh bener-bener bikin merinding banget, bikin sedih juga ya. Kayak tadi bapaknya tuh sakit terus kayak video call sama anaknya gitu. Jadi aku inget masa-masa kayak 2 tahunan yang lalu deh. Waktu itu pas waktu puasa, umi aku sakit gitu. Umi aku sakit kayak sering berkeringat gitu terus lemas. Aku takut gitu loh. Takut umi meninggal kan. Akhirnya pas lebaran itu aku nangis segukan gitu sampai sesegukan. Karena takut kehilangan gitu loh. Jadi kebayang itu deh. Oh.
siapa yang nangis melihat video ini, video klipnya. Bener-bener menyentuh banget ya, tapi sedih apalagi pas kayak nyium tangannya terus kayak langsung nangis. Itu luar biasa banget sih. Kayak mungkin pengorbanan seorang istri yang mencintai suaminya juga, yang nggak mau kehilangan gitu kan. Kalau aku udah ngomongin orang tua, biasanya suka pengen nangis gitu loh guys. Bener-bener merinding banget sih, serius aku pengen nangis. Ini pas bagian itu kayak bener-bener ini loh, apa sih, teringat kematian juga gitu loh. Bener-bener kayak, mungkin pas di sini lagi sakaratul maut ya. Bener-bener kayak langsung aku merinding banget ini dari kaki sampai sini. Kayak wow, seperti itu mungkin ya sakaratul maut. Kayak kejang-kejang gitu kan. Jadi aku kayak langsung bener-bener merinding. Udah gitu tes, ibunya ini kayak takut gitu kan. Akhirnya. Bener-bener akhirnya aku nangis juga ini. Langsung kebayang orang tua gitu loh. Aku bener-bener kayak masih belum siap buat kehilangan orang tua, baik Umi ataupun Bapak, aku belum siap, serius. Even aku udah dewasa seperti ini kayak masih belum siap. Ah, keren ini video klipnya. Saya pribadi ini benar-benar kayak klimaks banget sih dari segi video klip. Oh sorry guys, alarm aku. Dari segi video klip, begitu musik, lagunya juga, suaranya juga benar-benar klimaks banget sih, keren. Akhirnya tadi aku ikutan nangis pas bagian anak-anaknya tuh nangis gitu kan, atu gitu ya. Aku nggak tahu sih ini meaning yang dari pas bagian terakhirnya itu apa, yang ada pas fotonya, yang bagian ini, aku nggak tahu. Oke, cukup menguras emosi juga ya ternyata reaction lagu ini. Di sisi lain aku seneng banget karena ini penyanyinya Datuk Sri Siti Nurhaliza dan ternyata memang keren banget, nggak mengecewakan, benar-benar bagus banget suaranya. Musiknya, video klipnya juga kayak benar-benar mengundang apa, mengandung bawang merah ya yang bikin nangis. Oh iya, terima kasih sudah nonton. See you guys. Assalamualaikum.